BPS memiliki peran sebagai pembina data statistik sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas selaku pembina data, BPS Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Fokus Group Discussion FGD Pembinaan Statistik Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada 5 dan 6 Juni 2024. Kegiatan yang digelar di Aula BPS Provinsi Jawa Tengah ini diikuti oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. FGD dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hadiwan. Dalam arahannya, Dadang menyampaikan pentingnya peran dari OPD instansi dalam mengajukan rekomendasi statistik dan melaporkan metadata statistik dalam penguatan sistem statistik nasional. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi proses identifikasi kegiatan statistik serta pemanfaatan aplikasi Indah dan aplikasi Romantik.